Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi di sekolah minggu online ya. Adik-adik sehat selalu kan? Nah, sebelum kita mulai kebaktian pagi ini, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan ya, seperti ini. Oke? Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pagi hari ini kami dapat berkumpul walau masih secara online, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik pasti tahu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama.
Terima kasih untuk Ibu Yanti yang sudah memimpin kita di dalam pujian pada ibadah pada hari ini. Hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan tentang persembahan. Apa sih persembahan itu? Persembahan artinya adalah tanda kasih, tanda hormat, pemberian, hadiah, ya. Kalau kita kasih persembahan tiap hari Minggu di gereja, berarti kita kasih, tanda hormat kepada Tuhan, ya. Hari ini kita mau belajar mengenai memberikan persembahan, ya. Bagaimana ceritanya? Yuk kita sama-sama dengar. Buka telinganya, buka hatinya, siapkan diri untuk kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Gini ceritanya, yuk. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bait Allah. Apa sih artinya Bait Allah? Bait Allah itu sekarang itu ke gereja. Jadi, pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke gereja. Di dalam Bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Orang-orang yang datang ke Bait Allah hari itu sangat banyak. Ya. Di depan Tuhan Yesus ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Lalu Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang sedang, dan ada juga orang-orang yang miskin, ya. Orang kaya itu memberi persembahan tuh dalam jumlah yang sangat besar. Tiba-tiba Tuhan Yesus melihat ada seorang janda yang sangat miskin. Janda adalah istri atau perempuan yang suaminya udah meninggal. Nah, janda ini datang dan juga memasukkan uang ke kotak persembahan itu di Bait Allah itu. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahannya. Ibu janda ini hanya punya 2 peser uang koin. 1 peser itu kurang lebih 1.500. Kalau kali 2 berarti 3.000-an. Dan memasukkan koinnya itu, 2 koinnya itu ke kotak persembahan. Kasian ya. Melihat hal itu, Tuhan Yesus pun memanggil murid-muridnya yang tadi bareng-bareng. Dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya ibu janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Walaupun orang-orang itu kasih uang yang banyak. Nah, murid-muridnya aneh. Maksud Tuhan Yesus apa ya? Kan janda miskin ini hanya kasih uang kurang lebih 3.000, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang ini, sebab orang-orang lain kasih persembahan itu dari kelimpahannya, dari uang mereka yang banyak. Sedangkan ibu janda ini kasih persembahannya dari kekurangannya, ya, dari kekurangannya, dari kemiskinannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya. Uang ibu itu hari itu hanya ada 3.000 dan semua dikasih untuk Tuhan. Bisa aja dikasih 1.000, bisa aja dikasih 2.000, kan? Tapi janda ini kasih semua uang yang dipunya ke kotak persembahan sebagai tanda hormat kepada Tuhan, sebagai tanda kasih kepada Tuhan, ya. Oke adik-adik, melalui cerita firman Tuhan pada hari ini kita belajar banyak, ya, bagaimana memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga anak-anak sekolah Minggu, anak-anak balita juga bisa kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kayak gimana? Misalnya kalau mama papanya kasih uang, ya, untuk kita kasih persembahan kepada Tuhan, ya dikasih persembahannya, jangan dijajani, ya. Ya karena ada warung, jajani, sisanya masukin ke kotak persembahan. Enggak, ya. Kalau mami papinya kasih persembahan, misalnya disuruh kasih persembahan, kasih semuanya, ya. Terus kalau sudah dikasih persembahan tuh jangan diremas-remas, jangan dikucel-kucel, jangan diremas-remas, jangan diual-ual baru dimasukkan kotak persembahan, jangan. Malah kalau misalnya papi maminya kasih uangnya rada apa namanya, agak lusuh, dirapihin, ya, dirapihin, dilipat dengan baik baru dimasukkan ke kotak persembahan, ya. Atau misalnya kita juga mau kasih persembahan melalui apa,
misalnya disuruh nyanyi ke depan. Ya, mau dong. Kan kita mau ngasih persembahan, mau kasih hadiah sama Tuhan, mau kasih tanda kasih sama Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui suara. Ya, begitu ya adik-adik ya. Oke, kita melalui cerita firman Tuhan ini kita belajar banyak sekali memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, yuk kita mau sama-sama belajar mengenai ayat hafalan. Mari kita mau ayat hafalannya dari 2 Korintus 9 ayat 7b. 2 Korintus 9 ayat 7b. Bunyinya demikian. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi ya, 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, ya. Kalau kita mau kasih, misalnya kasih persembahan harus dengan sukacita. Kalau mau nyanyi ke depan harus sukacita juga, ya. Oke adik-adik ya. Oke, demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu ini kita tutup dalam doa ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangan. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak henti karena penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini kami bisa berkumpul walau masih secara online. Ini adalah karena kebaikan Bapa yang telah dicurahkan kepada kami. Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan, kiranya Bapa memberkati kami. Dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan memiliki perkenanan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, berkati dan sertai kami selalu Tuhan, di dalam jalan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.